Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, mengenai jadwal pertandingan, babak 16 besar Arctic Open 2023, di hari yang ketiga. Arctic Open 2023, HSBC World Tour Super 500. Indonesia, menurunkan 4 wakilnya, di babak 16 besar, Arctic Open 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal babak 16 besar, hari ketiga, Arctic Open 2023, hari Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Partai ke-1, di sektor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, berhadapan dengan ganda campuran China, Cheng Xing dan Chen Fanghui. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan BWF TV. Partai kedua, di sektor ganda putra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra China Taipei, Li Jiehui dan Yang Pohesuan. Head-to-head, 3-1, pertandingan dimulai pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-8, di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo dari Indonesia, berhadapan dengan tunggal putra Malaysia, Li Zijia. Head-to-head, 1-4, pertandingan dimulai pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-13, di sektor ganda putra, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra China, Chen Boyang dan Liu Yi. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV dan BWF TV. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak 16 besar, di hari ketiga, Arctic Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.